Ini hari ini harus datang lagi memenuhi ini kan ke depan kan ini memenuhi undangan dari Polri ya Dit ya, dari pihak kepolisian ya, penyidik. Jadi bukan aku minta damai, tetapi memenuhi panggilan mediasi penyidik kepolisian. Dan saya menghormati pihak kepolisian makanya hadir. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini dibilang aku minta damai. Tapi hari ini aku datang memenuhi panggilan mediasi prosedur dari Kapolri. Maka hari ini aku hadir. Dari pihak sebelah mungkin akan datang gak sih Kak? Justru yang minta hari ini katanya pihak sana lagi ya. Kalau sampai kali ini gak datang berarti ya, udah jelas gitu ya. Menjadi beban gak sih Kakak? Gak beban sih, cuman capek aja. Apalagi bolak-balik lagi ngurusin anak, ngurusin suami yang juga kodarullah positif COVID. Jadi untungnya ada kakak kandung saya, Masya Allah, yang selalu mendampingin. Jadi ya bismillah. Kak, harapan untuk pertemuan kali ini apa? Kita temu dulu ya, baru kita tahu harapannya apa. Tujuannya kesini dipanggil dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi dengan Kartika Putri untuk hari ini. Jadwal hari ini permintaan atas dari dokter atau gimana dok? Gak ada, jadi ini kan mediasi ini sebenarnya persyaratan baru ya dari polisi. Jadi kalau ada pencemaran nama baik ada prosedur baru, yaitu namanya mediasi. Jadi mediasi ini dari polisi, bukan dari saya ataupun Kartika Putri. Tuh, harapannya ya mudah-mudahan ada yang terbaik lah ya nanti ya. Yang sebelumnya kenapa gak datang dok? Yang sebelumnya kan saya sudah cerita ya, Kartika Putri kan belum selesai karantina ya, dan juga kebetulan anak saya operasi. Mudah-mudahan akhir aja ya, makasih ya. Dokter buka puasa bareng.